Saya jemput Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Parit Solong. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Parit Solong dan terima kasih Puan Yang Dipertua. Ekonomi negara kini berada di landasan yang baik dengan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK telah mencatatkan pertumbuhan positif dalam 2 tahun pertama RMK12 berkembang pada kadar sebanyak 5.9% tahun. Prestasi ini menunjukkan pemulihan ekonomi dan peningkatan daya tahan negara. Walau bagaimanapun, seperti yang disebut oleh Parit Solong, perkembangan luaran berisiko untuk mencetuskan kelembapan ekonomi global bagi tempoh 2023 hingga 2025 dan dijangka memberi kesan kepada pertumbuhan negara serta memerlukan pendekatan menyeluruh daripada pelbagai aspek bagi mendepani cabaran tersebut. Tabung kewangan antarabangsa IMF pada bulan Julai 2023 telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia berkembang perlahan sebanyak 3% dan perdagangan hanya sebanyak 2% pada tahun 2023. China sebagai antara negara terbesar dalam ekonomi global mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap pelbagai aspek dalam landscape ekonomi Malaysia. China juga merupakan rakan dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun, iaitu sejak tahun 2009 dan kekal sehingga kini. Pada masa yang sama, Malaysia turut menjadi antara 10 rakan dagang terbesar China, iaitu 3.3% dari jumlah perdagangan China pada tahun 2022. Dari sudut pelaburan, China telah melabur sebanyak $3.6 bilion di Malaysia pada tahun 2022. Dan bila kita tambah lagi dengan pelbagai konflik yang kini sedang berlaku, ia sudah tentu akan ada kesan kepada prestasi semasa ekonomi negara yang merupakan antara negara yang mengamalkan ekonomi terbuka. Oleh itu, Puan Yang Dipertua, mengambil kira cabaran global sebegini, ketahanan dan kemampanan ekonomi negara perlu ditingkatkan terutamanya dalam aspek-aspek berikut. Pertama, meningkatkan profil negara sebagai destinasi pelaburan utama serantau untuk menarik pelaburan-pelaburan baru daripada pelabur antarabangsa dan juga pelabur dalam negara. Kedua, untuk mengukuhkan kedudukan fiskal negara untuk meyakinkan pelabur-pelabur bahawa kerajaan berkemampuan untuk terus menyediakan peruntukan pelaburan yang besar dalam sektor-sektor ekonomi strategik. Dan ketiga, memperbaiki reputasi tata kelola dan memudah cara perniagaan dengan izin Ease of Doing Business untuk mempercepatkan pertumbuhan perniagaan baru di Malaysia. Oleh itu, beberapa pendekatan dan keutamaan baru telah dikenal pasti dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Kerajaan juga telah meluncurkan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 bagi memacu transformasi perindustrian sekaligus meningkatkan daya saing negara dan pasaran global. Sehubungan itu, dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan ini, usaha akan dipertingkatkan untuk mempercepatkan reformasi struktur ekonomi, memperkukuhkan perdagangan luar dalam rantaian bekalan global, mengoptimumkan potensi ekonomi wilayah dan negeri serta menguruskan inflasi. Dan saya pasti Dewan sudah sedia maklum dalam perancangan kerajaan ada 17 anjakan-anjakan besar dan ini termasuklah juga mengenal pasti 5 industri yang mempunyai pertumbuhan dan nilai yang tinggi iaitu HGHV. Jadi saya atas kesuntukan masa, saya pasti Parit Solong ada soalan tambahan. Jadi lebih baik kita beri laluan kepada Parit Solong. Terima kasih. Parit Solong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang telah diberikan. Terutamanya apabila Yang Berhormat Menteri ada mengatakan mengenai
pengukuhan kedudukan fiskal negara dan juga meningkatkan profil negara. Walaubagaimanapun penganalisa ekonomi melihat dominasi China sebagai hak pembuatan semakin berkurang. Mungkin disebabkan kenaikan kos populasi yang menua dan sebagainya. Jadi soalan tambahan saya adalah sejauh manakah kemelesetan hak pembuatan China ini memberi impak kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana di negara ini, dan seterusnya bagaimanakah kerajaan bercadang untuk mengurangkan impak ini bagi memastikan salah satu misi di bawah tumpuan Rise the Shilling ekonomi badani iaitu sebagai jago PMKS serantau dapat dicapai mengikut sasaran. Terima kasih. Terima kasih Farid Sulung. Jadi sebenarnya ada dua soalan yang walaupun nampak berkait tapi dia agak berbeza. Pertama, soal impak yang berlaku di China sebagai hub perindustrian dunia kepada Malaysia. Kerana itu sebenarnya satu peluang yang baik untuk negara kita. Dengan keadaan geopolitik yang sedang berlaku di dunia, banyak pelabur-pelabur dan pemain industri yang membina industri pembuatan di China sebelum ini mengambil jalan untuk mengurangkan risiko keterdedahan mereka kepada risiko geopolitik ini. Jadi kalau kita memberi tumpuan yang baik, itu akan membolehkan berlakunya peralihan industri pembuatan yang kini banyak di China untuk mula melihat kepada negara-negara lain. Kita telah lihat ia berlaku untuk Vietnam contohnya. Sebab itu kita berharap dengan dasar yang baik itu akan dapat menarik lebih ramai lagi industri untuk datang ke Malaysia dan beralih daripada China ke Malaysia. Soal PMKS itu agak-agak berlainan pada pandangan saya, kerana PMKS kita 79%-nya adalah bersifat mikro. Dan mikro ini 5 pekerja dan perolehan yang kurang daripada RM300,000 setahun, kebanyakan mereka adalah terlibat di dalam perindustrian makanan. Jadi sementara kesan yang berlaku di China itu tidak sangat memberi kesan kepada mereka, tetapi kita perlu mencari jalan untuk memastikan perindustrian-perindustrian kecil dan mikro ini dapat diskalakan supaya mereka mula meneroka aktiviti-aktiviti yang boleh menjadi dengan izin Puan Yang Di-Pertua feeder kepada industri SME. Selalunya bila kita sebut SME, kita ingat perkilangan, pembuatan, tapi sebenarnya mikro di Malaysia ini majoritinya adalah dalam F&B. Dan menjadi keutamaan kita untuk menskalakan mereka supaya lebih ramai yang mengambil peluang sama ada untuk bergabung, mencari kemahiran baru supaya mereka mendapat peluang untuk menceburi di dalam industri-industri yang lain di luar F&B. Dan itu adalah sebahagian daripada perancangan kerajaan dan sebahagian daripada perkara yang kami lihat di KUSKOP, di Kementerian Ekonomi dan kementerian-kementerian lain ialah bagaimana untuk kita menskalakan yang 79% daripada perindustrian mikro di negara ini. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Bacok. Terima kasih Tuan Puan Yang Di-Pertua. Apabila kita bercakap tentang permintaan global, pastinya ada kesanlah kepada ekspor negara. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah pendekatan kerajaan bagi memastikan ekspor negara kekal kompetitif dan dapat terus ditingkatkan, mengambil kira tren penurunan ekspor negara dan termasuklah Purchasing Managers Index yang merosot sejak Januari 2023 serta pertumbuhan perlahan negara-negara dagang utama yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih Bacuk. Sebagai sebuah negara dagang yang sebahagian hasil kita adalah ekspor, maka kita tak akan lari daripada turun naik ekonomi dunia. Memang menjadi lazim apabila ada kelembapan dalam ekonomi dunia, maka permintaan itu akan menurun dan maka akan ada kesan kepada industri kita. Ada dua perkara yang pada pandangan saya perlu diberi perhatian khusus oleh negara, baik yang membuat dasar di peringkat kerajaan dan juga industri-industri. Pertama,
selalunya satu kitaran yang lembap ini akan menyebabkan ada industri yang tidak boleh bersaing kerana bila pembelian daripada negara luar itu berkurang, mereka ada kos, maka mereka tak boleh terus dalam perniagaan. Jadi sebab itu perkara-perkara yang sebelum ini adalah masalah struktur dalam perniagaan perlu juga diselesaikan oleh pemain-pemain industri kita yang berdagang di antarabangsa. Ini termasuklah contohnya pematuhan kepada keperluan-keperluan yang sebelum ini mungkin kita tak beri titik berat. Contohnya pematuhan hijau. Contohnya dalam tempoh terdekat ini, Kesatuan Eropah dan juga Amerika Syarikat akan mula melaksanakan pematuhan kepada apa yang dipanggil sebagai CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, yang meletakkan kos tambahan kalau pengeksport-pengeksport contohnya daripada Malaysia tidak mematuhi beberapa peraturan-peraturan khusus. Jadi sebab itu, untuk menjawab yang ditanya oleh Bacu, sebab itu sementara kita melalui proses kelembapan ini adalah sangat penting kita menggunakan peluang ini untuk negara dan juga industri-industri kita memastikan barangan kita itu memenuhi seberapa banyak kehendak-kehendak daripada rakan dagang kita. Sebab itu kerajaan meletakkan dasar peralihan tenaga sebagai dasar yang sangat penting. Kerana sementara di negara kita mungkin ia dilihat semata-mata soal solar, tetapi itu adalah komponen yang penting untuk memastikan daya saing yang berterusan untuk industri pembuatan kita yang berdagang dengan antarabangsa. Dan saya pasti apabila ekonomi negara dunia mula tumbuh balik dan mula rancak kembali dalam tempoh 1-2 tahun, peluang yang kita ambil ini untuk kita mengemaskan pematuhan kita kepada peraturan-peraturan antarabangsa ini akan meletakkan kita lebih baik berbanding dengan pesaing-pesaing kita. Dan bila itu berlaku, sudah tentu Malaysia akan menjadi negara yang mendapat manfaat yang lebih banyak daripada pesaing-pesaing kita di rantau ini. Terima kasih.